First kali bila saya dapat watak ni, saya memang expectation saya tinggi lah kan. Sebab dia dah, orang yang tu dah tak ada. Jadi dia pula orang Kedah. Jadi kebetulan saya pula orang Kedah. Jadi saya harap saya dapat lakonkan. Sebab saya tanya isteri dan anak-anak dia macam mana karakter sebenar Abang Yaham Azan Awang ni. Dan dia orang cerita dekat saya. And saya harap saya dapat puaskan hati dia orang dulu sebenarnya. Sebab dia orang ahli keluarga, dia orang anak, dia orang isteri, dia orang. And bila saya jumpa dia orang, semua menangis dan semua berterima kasih kepada saya. Terima kasih kepada kamu untuk Safuan. And kata pergi dia orang panggil saya Pak Su. Waktu saya pun sebab boleh tau kan saya ni Pak Su dia orang. Boleh ke bagi sedikit dialog yang touching ni? Minta spoiling lah daripada dia orang. Yang mungkin dia orang bila awak jumpa tu kan, ada satu ayat yang awak ingat sampai sekarang. Saya ingat Pak Su, Pak Su. Ada budak, ada macam dia orang, dia kecil tu tapi sekarang dah besar. Pak Su, Pak Su, kata ni dulu Pak Su. Sebelum tu kan, masa kami syuting di Truki, masa kami sampai ketika itu, sebelum kita nak shoot, Safuan dapat berita yang anak dia meninggal. So masa first baby kan, so masa tu dia nak shoot, dia nak shooting. Dalam masa yang sama, anak tak dapat berita yang menyedihkan. Tapi dia buat untuk filem ni, dan watak yang dia buat tu sangat-sangat bermakna. Tepuk tangan untuk dia. Terima kasih banyak, terima kasih, thank you, terima kasih, thank you. Alright,